Panglima UMNO takut dengan pengaruh seorang budak. Penasihat DAP Lim Kit Siang mempersoalkan penafian pembantu Perdana Menteri mengenai kewujudan individu yang kuat pengaruhnya ke atas Datuk Seri Najib Razak yang baru-baru ini dirujuk Ketua Pemuda PBBM Syed Saddiq Abdul Rahman dalam mendakwa satu rancangan menyogoknya. Kit Siang berkata beliau yakin memang wujud individu itu yang tidak disebut nama penuhnya oleh Syed Saddiq pada sidang media Isnin lalu. Ahli Parlimen Gelang Patah itu berkata individu tersebut kuat pengaruhnya sehinggakan pemimpin UMNO Barisan Nasional termasuk menteri akan menunjukkan taat setia kepadanya. Ini menunjukkan betapa besar kuasa dan pengaruhnya dalam UMNO dan Barisan Nasional, katanya lapor Free Malaysia Today 6 Oktober 2017. Pada 2 Oktober lalu, Syed Saddiq mendakwa didatangi beberapa individu yang menawarkannya RM5 juta untuk keluar PPBM serta memburuk-burukkan pimpinan tertinggi parti termasuk Tun Mahathir Mohamad. Ni lepas ni saya rasa confirm ada banyak serangan peribadi ke atas saya dan ahli keluarga saya. Tapi tak apa. PC hari ini juga bukan dirancang oleh saya. PC ini dirancang oleh puak yang sama ini. The very systemic root of corruption which is destroying our beloved nation. Iaitu rangkaian ugutan dan sogokan ataupun rangkaian dedak yang begitu sistematik ini. Saya dijanjikan jika saya buat PC pada hari ini, saya tak tahu mungkin wakil dia ada dalam bilik ni. Cakap ada 2 orang. Kalau tak nanti, I will be punished lah, tapi tak apa. I will get 5 million ringgit Malaysia, 5 juta ringgit Malaysia dan juga grant-grant untuk menubuhkan pusat-pusat debat or debate schools in each and every single state. Dan selepas itu, saya perlu meninggalkan Malaysia dan keluarkan kenyataan untuk menyerang Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Mukriz Mahathir. The narrative is very simple. Dia nak keluarkan semua pengasas-pengasas parti yang bukan Tun, Tan Sri, Datuk Seri untuk menunjukkan bahawa gerakan politik bersatu adalah gerakan politik yang hanya ingin mengagungkan perjuangan peribadi Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bersangkut paut dengan Datuk Seri Mukriz dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. 2 hari kemudian, Ketua Penerangan UMNO Anwar Musa memperlekeh dakwaan Syed Saddiq dan menyifatkannya sebagai gimmick cari perhatian dan wang sebanyak itu tidak berbaloi untuk ahli politik baru itu. Adakah anda fikir dia berbaloi dengan RM5 juta? Kata Anwar pada Majlis Forum Anjuran UMNO di balik pulau Pulau Pinang. Jika saya ada RM5 juta, saya akan beri duit itu kepada 100 budak lelaki untuk tanam kelulut. Baik belanjakan duit begitu daripada bagi kepada Syed Saddiq. Mudahnya dia budak kurang perhatian. Ramai lagi yang tolak sambung belajar seperti anak saya. Tapi mereka tak buat sidang media. Kata Anwar, lapor The Malaysian Insight 4 Oktober 2017. Sementara itu, pada 5 Oktober, Sina Harian memetik setiausaha akhbar Perdana Menteri Tengku Sarifuddin Tengku Ahmad sebagai berkata pejabat Perdana Menteri tidak mempunyai seorang pegawai bernama sedemikian berkhidmat dengan Perdana Menteri, jawabnya ringkas. Namun, Syed Saddiq memberitahu The Malaysian Insight, saya kata dia orang kanan Perdana Menteri. Saya tidak pernah kata dia kaki tangan pejabat Perdana Menteri. Seterusnya, Syed Saddiq berkata kumpulan yang sama telah memberi amaran bahawa nama keluarganya akan terconteng arang jika beliau mendedahkan mengenai umpan RM5 juta untuk mengkhianati Bersatu. Mereka mengirimkan kepadanya 2 keping gambar melalui aplikasi Telegram berserta amaran supaya tidak mendedahkan identiti mereka yang cuba merasuahnya meninggalkan Bersatu dan mengecam pengerusi Pakatan Harapan Tun Mahathir Mohamad. Difahamkan Syed Saddiq telah memfailkan laporan polis demi melindungi keluarganya. Polis kini bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana laporan tersebut melibatkan unsur rasuah. Ketua Siasatan Jenayah Selangor, Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata SPRM kini mengetuai penyiasatan tersebut dan perkembangannya sudah dimaklumkan kepada Syed Saddiq. Kita masih membincangkan kes ini dengan SPRM dan akan membuat keputusan tidak lama lagi apakah penyiasatan ini akan dibuat secara berasingan, kata Fazil Lapor The Malaysian Insight 6 Oktober 2017. Nampaknya kes sogokan yang didakwa oleh Syed Saddiq ini tidak akan terpadam begitu saja memandangkan Tun Mahathir dan Lim Kit Siang sendiri masing-masing mempertahankan dakwaan Ketua Armada ini. Adakah UMNO Barisan Nasional takut dengan pengaruh Syed Saddiq yang disebut budak ini?
Kalau tidak takut, mereka tidak perlu bersusah payah menyogok budak ini. Panglima-panglima UMNO seperti Tengku Sarifuddin dan Anwar Musa pun tidak perlu kecoh. Terima sahajalah hakikat bahawa dalam politik ini ada yang memilih untuk menyokong UMNO Bias Nasional yang dipimpin oleh kleptokrat. Dalam pada itu, ada yang mahu menjatuhkan kleptokrat demi menyelamatkan harta negara daripada terus diklepet. Percayalah, semakin melampau panglima-panglima UMNO bertindak, semakin banyak undi yang pergi ke Pakatan Harapan.